Sudarlun, dampak dari kenaikan harga minyak goreng terus dikeluhkan masyarakat. Tidak hanya masyarakat biasa, tetapi juga pengusaha. Salah satunya usaha kerupuk. Sajum, pemilik usaha kerupuk yang berada di Desa Nunang Antara, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah, menuturkan jika kenaikan barang kebutuhan produksi sangat dirasakan dampaknya. Rumah produksi kerupuk ini biasanya menghabiskan 5 drum minyak goreng. Saat ini hanya menghabiskan 2 drum minyak goreng. Kenaikan dalam seminggu terakhir menyebabkan pengurangan penggunaan bahan baku. Sebelumnya ia mendapatkan 1 drum minyak goreng dengan harga Rp110.000 per drum. Kemudian naik menjadi Rp140.000 per drum dan seminggu terakhir menyentuh angka Rp180.000 per drumnya. Untuk kenaikan harga tepung, biasanya ia membeli dengan harga Rp140.000 per sak. Saat ini menjadi Rp225.000 per sak. Kenaikan harga ini membuat omset pun menipis karena rumah usaha kerupuk ini tidak menaikkan atau mengurangi ukuran kerupuk yang dipasarkan. Dalam sehari, biasanya rumah usaha kerupuk ini memproduksi hingga 93 kg adonan yang menghasilkan hingga 200 bungkus kerupuk yang penjualannya mencakup daerah Aceh Tengah dan Benar Meriah. Dari Aceh Tengah, Bagus Setiawan, Serambi On TV.